Langkah yang pertama, lipat kertas menjadi 4 bagian. Gunting menjadi 4 bagian sesuai dengan pola lipatan yang kita buat tadi. Langkah yang kedua, potong bagian tepi buffalo kuning sekitar 1 cm lebih kecil ya. Semua kertas buffalo kuning dipotong 1 cm lebih kecil seperti yang awal tadi. Dan agar lebih cepat dan lebih mudah, kalian bisa menjiplaknya. Langkah yang ketiga, yaitu sama seperti langkah yang pertama tadi ya, melipat kertas menjadi 4 bagian. Untuk kertas warna biru, tidak perlu dipotong 1 cm lebih kecil ya, biarkan utuh seperti itu. Langkah yang keempat, potong kertas warna ungu menyesuaikan panjang dari kertas warna biru. Selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu menempelkan semua kertas warna kuning ke atas kertas warna biru. Langkah yang keenam yaitu menghias cover atau judul dari kartu ucapan yang akan kita buat. Anak-anak bisa menghias bebas sekreatif mungkin ya. Jangan lupa beri judul untuk cover kartu ucapan kita ya.
Jangan lupa tuliskan juga ungkapan terima kasih kalian untuk bunda-bunda, mama, atau ibu tercinta. Sekarang langkah ketujuh, kita kembali ke kertas yang warna ungu ya. Kita jiplak sampai dengan lebar kertas biru. Kemudian kita beri jarak untuk garis sekitar 1 cm. Buat 4 garis ya. Nah, jika sudah selesai membuat garis, sekarang kita lipat sesuai dengan garis yang telah kita gambar. Melipatnya harus satu arah. Langkah ke-8 yaitu memberi double tip di atas garis-garis. Selanjutnya, tempel kartu yang telah kita buat tadi di atas lem ya. Cara menempelnya, kartu yang terakhir kita tempel duluan, kemudian tempel kartu yang selanjutnya dengan arah terbalik ya. Langkah ke-9, kita buat tali. Caranya dengan mengukur sekitar lebar 1 penggaris ya. Coba perhatikan cara memasang talinya. Setelah dipasang tali, potong ujung kertas menjadi segitiga agar lebih mudah untuk menariknya. Cara menariknya dengan memegang tali yang telah kita buat tadi ya.
Alhamdulillah, sudah bisa.